What's up basketball fans, balik dengan Ricky Padilla dan kalian baru saja melihat highlights dari Gavin Ibrahim. Nah, bagi kalian yang sudah mengikuti channel ini cukup lama, pasti tidak asing nih dengan nama Gavin Ibrahim. Karena gue dulu udah pernah bikin video Next In Line dan juga udah pernah 3 point contest sama dia. Dan setahu gue, rekor 3 point contest channel ini masih dipegang sama Gavin. Dan bagi yang belum pernah dengar nama Gavin Ibrahim, Gavin ini seorang anak dengan darah Indonesia. Dia umurnya 15 tahun, kelas 9 atau SMP 3 kalau di Indonesia. Dia saat ini bermain junior varsity di Walnut High School di California. Dan bagi kalian yang nggak tahu, di Amerika itu biasanya ada 3 tingkat untuk tim basket. Ada yang pertama adalah freshman, di mana anak-anak tahun pertama bermain. Lalu ada junior varsity, kumpulan pemain-pemain yang mungkin disiapkan untuk varsity nantinya. Nah, varsity ini adalah tim utama dari high school tersebut. Kalau dengar-dengar ceritanya, katanya Gavin ini sebenarnya hampir masuk ke varsity, tapi kayak pelatihnya bilang sayang banget kalau Gavin ada di varsity dan tidak mendapatkan minute play yang banyak, sehingga akhirnya direkomendasikan untuk bermain di junior varsity dulu. Dan kesempatan ini pun tidak disia-siakan sama Gavin. Nah, Gavin ini bermain sekitar mungkin 25-26 menit per game kok gue lihat. Tapi kalian juga harus ingat, di Amerika itu setiap game high school itu hanya 8 menit kali 4. Jadi 32 menit saja satu game. Dan Gavin ini kok gue dengar juga average-nya katanya di main di junior varsity ini di atas 20 poin per game. Jadi memang ini adalah satu scorer dari timnya dia. Oke, mungkin untuk menilai Gavin saat ini terlalu cepat karena dia masih 15 tahun dan itu tidak akan fair sama sekali untuk dia. Karena dia masih banyak sekali waktu untuk berkembang, tapi gue memang dari dia SMP itu dia udah menarik perhatian gue banget. Menurut gue dia dengan tinggi mungkin 6'1", itu dia tuh main post work-nya bagus banget, footwork-nya bagus, dan dia bisa menembak dari outside. Walaupun waktu SMP mainnya masih sebagai big man, tapi sekarang ini kalau gue lihat di high school, pelatihnya sudah mengarahkan dia untuk bermain di wing, dan itu adalah satu sign yang sangat bagus banget. Dan gue yakin Gavin masih bisa tumbuh nih, at least bisa ke 6'3", 6'4". Jadi kalau dia bisa bermain di wing, dia udah nyaman sekali. Gue yakin dia akan jadi pemain yang bagus banget di wing. Karena gue lihat pergerakannya pun, cara dia membaca game, itu bagus banget. Dia udah tahu kapan harus cutting, kapan harus nembak. Kalian pun bisa lihat dia, kadang-kadang baru dioper sekali, itu udah ditembak sama dia. Jadi dia percayaan dirinya juga sangat tinggi, dan itu sangat penting sekali sebagai pemain. Kalau pemain tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, wah, itu akan susah tuh main basket nantinya. Karena dia akan ragu-ragu terus untuk menembak. Tapi kalau gue lihat, Gavin ini 3 point-nya cukup konsisten. Dia satu game itu kalau gue lihat at least bisa 2-3 kali 3 point. Dan dia kayak suka banget tuh nembak dari corner. Kayak hafalannya dia banget tuh di corner. Apalagi pas lagi main home game ini di Walnut. Jadi Gavin Ibrahim ini gue harapkan bisa terus berkembang. Dan work ethic-nya dia pun bagus banget. Menurut gue lihat dia sering banget latihan sendiri, nambah-nambah. Dan juga punya pelatih private sendiri untuk menambah, untuk membantu skill individualnya dia. Jadi gue punya harapan yang tinggi banget untuk Gavin, tapi gue gak mau taruh any pressure on him karena dia masih kecil banget dan dia masih punya, menurut gue, kesempatan untuk jauh naik lagi level permainannya. Dan kalau dilihat-lihat, Gavin ini kayak mainnya mirip kayak Arki, tapi memang playmaking skills-nya Gavin belum kelihatan banget, dan itu menurut gue salah satu elemen permainannya dia yang dia perlu perbaikin ataupun perlu dia improve lagi. Karena kalau dia bisa bawa bola, bisa baca, lihat court vision-nya bagus, dia bisa playmaking, wah, dia akan jadi pemain yang komplit sekali. Karena kalau gue lihat saat ini pun dia bisa nembak 3 point secara konsisten, dan juga dia itu bisa finish layup dengan konteks, dan itu susah sekali biasanya, apalagi kalau main di Amerika, kalian tahu pemainnya kuat-kuat juga. So ini menurut gue adalah salah satu pemain yang harus kita pantau terus. Gue harapkan dia nantinya bisa bermain di NCAA, walaupun gue belum tahu divisi 1 atau 2 atau 3, tapi kalau kelihatannya, kalau saat ini lihat potensinya dia, at least di divisi 2 aja sih, NCAA dia bisa bermain sih nantinya. Dan juga diharapkan kalau Gavin bisa pulang ke Indonesia bermain untuk timnas, why not? Karena menurut gue, skill setnya Gavin ini sangat bagus sekali. Kalau bila sekarang dia ditaruh di kompetisi SMP di Indonesia sih, without a doubt, dia akan dominate banget sih pastinya. Dan guys, itu aja sih yang gue ingin share kepada kalian. Ini gue upload videonya lumayan malam, baru punya kesempatan malam ini untuk bikin video. Thank you banget yang udah selalu support channel ini selama masa-masa pandemic ini. Dan gue lihat juga
antusiasnya cukup tinggi untuk video atau segmen baru gue, yaitu Basketball Tips. Okay, Basketball Tips berikutnya gue ingin bahas tentang work ethic. Dan bila kalian ingin gue share tentang pengalaman gue dulu waktu SMA di Amerika, apa susahnya, apa dukanya, please komen di bawah di comment section. Gue akan dengan senang hati menceritakan apapun yang terjadi saat gue kuliah, sekolah SMA dan juga kuliah di Amerika. Kayak seru tuh bagi-bagi pengalaman zaman dulu. So guys, thank you banget yang udah nonton videonya hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys next video. Peace.